setelah satu bulan penuh berpuasa. Tiba saatnya kita menyambut hari kemenangan dengan hati yang bersih. Esok adalah harapan. Sekarang adalah kenyataan. Kemarin adalah kenangan yang tak luput dari hilaf dan kesalahan. Takbir, tahmid, dan tahlil telah berkumandang, memecah keheningan malam, mengantar rasa syukur padanya. Berbuat hilaf adalah sifat. Meminta maaf adalah kewajiban. Dan kembali fitrah adalah tujuan. Jika jemari tak mampu berjabat, jika ada kata membakar lara, menusuk hati. Semoga pintu maaf masih terbuka. Berjabat tangan bersama kita saling memaafkan. Jiwa-jiwa kembali putih seakan terlahir kembali. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Bila Idul Fitri adalah cahaya lentera, izinkan membuka takbir dengan memaafkan, agar cahayanya menembus jiwa yang fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tangan, teguhkan hati di hari kemenangan ini untuk saling memaafkan. Dengan ikhlas, meski wajah tak mampu berjumpa, tangan tak bisa saling menjabat. Semoga ucapan ini mampu menjadi jembatan di hari penuh kemenangan. Untuk itu, kami keluarga besar Rumah Sakit Medika Dermaga Bogor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.